Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Juri tetap All-Star Gegar Vaganza Hetikos Endang menasihatkan, bintang yang tersingkir harus menerima kenyataan bahwa penyingkiran merupakan lumrah sesebuah pertandingan. Heti memberikan pendapatnya dalam hantaran terbaru yang dimuat naik di akun Instagram miliknya. Ada peserta yang akan tersingkir biasa dalam pertandingan, harus ada yang terima. Tetap semangat untuk peserta yang tinggal, lebih bagus ya, tulisnya. Dalam hantaran yang sama, Heti juga turut mengucapkan tahniah kepada All-Star Gegar Vaganza karena masih unggul sebagai program hiburan paling popular di Malaysia dengan 6.11 juta tontonan. Wow, amazing, penonton GV minggu keempat boleh mencapai 6.11 juta penonton, hebat sangat. Wah, berkat penampilan peserta-peserta bintang-bintang undangan, juri-jurinya juga yang memang sudah pilihan sehingga semuanya hebat, hebat belaka, coretnya. Minggu keempat, GV 10 menyaksikan Aisyah yang menyampaikan lagu Terlanjur Cinta duet bersama Vince menjadi bintang ketiga yang tersingkir. Program ini dikendalikan oleh Nabil dan juga Jihan serta diserikan oleh Eli Maslin pada minggu pertama hingga minggu ketiga.